Halo Sobat Sipil Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ridwan dari PT Arifin Indo Karya Mandiri. Di depan saya ini adalah hammer test khusus batuan beserta dudukannya tipe A121. Hammer test ini bukan hammer test biasa. Hammer test biasa mah yang kayak gini, C380 ya. Ini tipe C380 biasa dipakai untuk pengujian beton, tapi yang ini adalah tipe C381 untuk pengujian batuan. Jadi, kalau misalkan Anda butuh alat laboratorium atau misalkan alat pengujian batuan, biasanya kan batunya itu dibor dulu pakai ini ya. Dibor. Nanti ada sampelnya di sini. Misalkan sampelnya bulat, diambil sampelnya. Lalu sampel yang bulat itu disimpan di sini. Dan ini dikeatasin, misalkan kayak gini ya. Nah, dikeatasin dulu, sampelnya disimpan di sini, lalu ditembak pakai hammer test yang ini. Ingat, ini hammer test untuk batuan ya, bukan hammer test biasa. Jadi kalau misalkan hammer test untuk beton di lapangan tuh yang kayak gini, C380. Tapi kalau misalkan khusus batuan, rock classification, pakai hammer test C381 dari Mattress. Dan alat ini, untuk saat ini, kayaknya cuma ada satu di Indonesia dan satu supplier yang bisa mensuplai alat yang seperti ini, yaitu PT Arifin Indo Karya Mandiri.